dalam konteks keberhasilan gerakan bawah tanah atau lobby ini juga kelihatan dari tuntutan terhadap Ibu PC dan juga Kuat Ma'ruf ya, karena ada satu konsep yang disebut disparitas sanksi pidana. Kalau dalam satu perkara yang sama ya, tetapi sanksinya jauh, itu tidak sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Jadi harusnya jaraknya dekat. Nah, antara Ibu PC dengan Sambo itu kan jaraknya jauh. 8 tahun dengan seumur hidup. Maka saya menganalisis putusannya bisa saja putusan 20 tahun supaya disparitas putusan itu tidak terlalu jauh. Demikian.